saya Yuwanita dari Anabatik Solusi Digital. Nama saya Muhammad Faisal dari PT Q2 Technologies. Kenalkan, nama saya Cesar Wahyu dari Q2 Technologies. Rasidi Rahman dari Swadaya Humana Jasa. Nama saya Bani dari Anabatik Solusi Digital. Challenge. Sersan, serius santai. Menantang. Kuat. Berkembang. Banyak tantangan, jadi kita banyak belajar di pekerjaan yang kita bisa aplikasiin di kehidupan. Terus serunya juga lingkungan kerjanya asik sih. Serunya timnya masih banyak yang muda, jadi spiritnya untuk maju itu gede banget. Terus juga di sini teamworknya bagus banget sih. Gitu. Salah satunya itu karena saya bilang menantang itu dari awal masuk sini kan, di pentas nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus sejak itu saya belajar pentas itu apa gitu. Terus mengerti cara hacking itu ternyata seru gitu. Banyak teman, banyak pengalaman, sharing dari background masing-masing yang berbeda. Pokoknya seru kerja di Anabatik. Saya bisa berinteraksi langsung dengan customer. Dan juga selain mengembangkan hard skill di Anabatik, juga membuat kita berkembang secara soft skill. Don't ever give up on anything. Ya karena tadi teamworknya bagus di sini, jadi apapun tantangannya kayaknya semuanya gampang sih. Selama kita bareng-bareng ngejalanin ya, gitu sih. Cara menghadapinya itu belajar dengan giat ya, salah satunya. Explore-explore di internet gitu, cara hacking yang baik itu kayak apa gitu. Terus kalau udah nemuin data-data sensitif pelanggan gitu, itu ya jangan sampai disebarkan gitu. Cuma di-keep buat diri sendiri sama dilaporin ke klien gitu sih. Kita harus tetap fokus, tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan lupa untuk saling kerjasama, menjaga komunikasi antar sesama. Customer demand adalah tantangan terbesar, karena apa yang kadang diekspektasikan oleh customer tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Tetapi dengan adanya senior-senior di Anabatik, saya dan juga tim-tim saya gitu, jadi kita banyak belajar dari senior supaya kita bisa melakukan improvisasi dan bisa mengimplementasikan apa yang menjadi ekspektasi daripada customer.